KPM. Yeay! Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Ingat muka coach lagi tak? Takkanlah tak ingat hari-hari coach dengan korang kan? So kalau korang tak ingat, coach tak nak lah. Tak nak tengok korang lah. Tak adalah, coach saja je. Okey, so hari ini kita akan buat aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal akan membantu kita untuk meningkatkan kecergasan dalam diri kita. So hari ini coach ditemani oleh Dina dan ditemani oleh Nadia. Hai, excited tak semua? So hari ini mereka akan menemani coach untuk membuat senaman kardiovaskular. Apakah kepentingan senaman kardiovaskular ni coach? So kepentingan dia adalah boleh meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Coach, saya tanya maksud kardiovaskular tu apa? Saya tak faham. So kardiovaskular ni adalah jantung. Maknanya kalau kita buat kita meningkatkan lagi daya tahan jantung kita, so lagi hebatlah, lagi kuat kita punya kesihatan tubuh badan. Jadi untuk senaman kali ini kita ada beberapa tahap. So tahap yang mudah kita akan lihat Dina buat. Untuk tahap yang sukar kita akan lihat Nadia buat. So coach nasihatkan semua murid untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing. Jangan tidur kawan-kawan tau. Nanti ada yang cedera, coach juga yang kena. Okey? So kalau semua dah semangat sebab coach tengok muka semua dah ready, dah bersedia nak buat. So jom kita mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Okey semua, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, coach nak ingatkan lagi sekali ya, apa itu pentingnya aktiviti pemanasan badan ni. So kita boleh meningkatkan suhu dalam badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Jadi untuk aktiviti kali ini, kita akan mulakan dengan satu set dan setiap set merangkumi 6 pergerakan. Satu pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat. Okey, Dina dah ready ke belum? Nadia dah ready ke belum? Aktiviti kita yang pertama adalah jogging setempat. Jogging setempat, macam inilah. Okey, angkat kaki tau. Angkat kaki. Jangan. Okey, kita buat sama-sama okey? Dalam kiraan 3, 2, 1. Jogging. Perlahan pun tak apa, asalkan angkat kaki. Jangan lupa untuk bernafas. Jangan lupa untuk senyum juga. Okey. Jogging. Sebab kita nak meningkatkan degupan jantung dalam diri kita. Okey. Kita akan lakukan step kiri dan kanan. Okey. Kanan, kiri. Okey. Kanan, kiri. Boleh tepuk. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Senyum tau. Sebab ni kita kena happy-happy. Kita kena fun. Okey. Kanan, kiri. Okey. Lepas ni kita akan ke depan dan ke belakang. Okey. 3, 2, 1. Depan. Depan, belakang. Senang je kan? Depan, belakang. Depan, belakang. Depan, belakang. Lagi 10 saat. Jangan lupa untuk bernafas. Senyum. Okey. Lepas ni kita akan buat sajam. Okey. Sajam. Okey. Dalam 3, 2, 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Okey tak tu? Berapa dah? Push pun dah lupa dah kiraan berapa. Berapa ya Dina? Nah, okey. Lepas ni kita akan buat squat dan sentuh lantai. Okey. 3, 2, 1. Squat dan turun. Okey. Squat dan turun. Okey. Squat dan turun. Kiri pula. Squat dan turun. Squat dan turun. 5 saat lagi. Lepas ni kita akan ada cabaran daripada coach. Coach akan tunjukkan kalau coach cakap lompat. Cakap yeay. Boleh? Kalau coach cakap kanan, korang kena kanan. Patah balik. Kalau coach cakap kiri, kiri, patah balik. Okey, kalau coach cakap bawah, bawah. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh?
Boleh ke tak boleh? Okey, tarik nafas. Hembus. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan. Kanan. Ha, boleh tak tu? Kiri. Kiri lagi. Bawah. Bawah lagi. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Atas. Yeay. Okey, coach nampak yang murid-murid semua dah bersedia nak melakukan aktiviti yang seterusnya. Okey, untuk senaman kardio ni akan ada satu set. Maafkan coach, dua set. Ah, coach saja dah nak uji satu ke dua kan? Akan ada dua set dan satu set merangkumi 10 aktiviti dan setiap aktiviti kita akan melakukan selama 30 saat dan kita akan ada juga 30 saat rehat. Okey? Kalau Dina dah ready? Nada dah ready? Murid-murid semua dah ready? Coach tak dengar. Dah ready ke belum? Okey, macam itulah. Kalau semua dah ready, coach akan bagi tahu aktiviti yang pertama iaitu high knee. High knee ni kita kena angkat lutut ni untuk tahap yang mudah. Angkat kanan, angkat kiri. Untuk tahap yang suka, kena lompat sedikit. Okey? Okey. So, untuk tahap yang mudah, Dina akan tunjuk. Untuk tahap yang suka, boleh tengok Nadia. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Tu dah dapatlah tu. Kiri. Kanan, kiri. Betul. Kanan, kiri. 15 saat lagi. Come on. Kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jangan lupa untuk bernafas. Dan hembus. 3, 2, 1. Okey, rehat. 30 saat. Tarik nafas. Didik TV KPM. TV KPM. Kemudian kita akan buat jumping jack. Jumping jack ni sama macam starfish jump. Okey? Untuk tahap yang mudah, boleh just tolak macam ni. Okey? Dan tukar kiri. Okey, untuk tahap yang suka, boleh lompat. Okey. Kita tarik nafas lagi. Hembus. Okey, dalam kiraan 5. 4 3 2 1 kanan. Kiri, kanan, kiri. Senyum macam coach. Kiri, kanan, kiri. Terbaik. Kiri, kanan, kiri. 15 saat lagi. Okey, Dina. Nadia, okey? Okey, 10 saat lagi. Nan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. 3, 2, 1, rehat. Tarik nafas. Hembus. Okey, kemudian kita akan buat shuffle sisi. Shuffle sisi ni, kita akan 1, 2, touch. 1, 2, touch. Itu untuk yang mudah. Untuk yang suka, 1, 2, turun lagi. Ha, okey. Dapat? Okey, dalam kiraan 10, kita tarik nafas dulu. Hembus. Mencabar ke tak? Kalau tak mencabar, coach nak buat lagi laju. Okey, mencabar kan? Okey. 3, 2, 1. Kanan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pandai! Kanan. Kiri. Kanan. Okey, 10 saat lagi. Bernafas tau. Okey. 3, 2, 1, tarik nafas. Hembus. Okey, untuk aktiviti seterusnya kita ada mountain climber. Untuk tahap yang mudah, kita perlu berada di posisi plank. Okey, tangan kedua diangkat. Pinggul ditolakkan ke depan dan kanan, kiri. Tahap yang suka, perlu dilompat sikit macam memanjat gunung. Ha, macam ni. Ha. Ha. Okey tak? Okey? Dalam kiraan 3 di posisi plank. Alright.
3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Terbaik. Lima belas saat lagi. Dina okey ke panjat gunung tu? Nampak macam susah je. Nadia macam mana? Senang je. Murid-murid macam mana? Senang je kan? Okey. Tiga, dua, satu. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, aktiviti seterusnya. Coach sangat suka sebab lompat arnab. Sebab coach nampak comel. Okey, lompat arnab yang tahap mudah. Sikit je. Okey? Untuk tahap suka, boleh lompat laju sikit dan ke kanan, ke kiri, ke belakang, depan, tengah. Okey? Bebas. Tiga, dua, satu. Lompat. Okey. Terpulang kepada murid-murid semua nak pandang kawan ke? Pulang kiri. Ah, terpulanglah, okey? Ah, nak pergi kacau kawan ke? Ah, nak pergi kacau kawan ke? Kan? Okey. Lagi 5 saat, okey? 3, 2, 1. Rehat, tarik nafas. Hembus. Okey, kali ini coach nak minta anak-anak murid semua untuk lebih cabarkan diri anda semua untuk buat yang lebih suka. Tapi kalau tak boleh, kita buat je yang mudah. Sama-sama. Okey ke tak okey? Okey, kalau okey, jom kita mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu angkat lutut. Okey? Ya. Macam ni tau. Okey? Dalam keadaan 3, 2, 1. Go! Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Betul. Kiri. Ha, macam ni. Kiri. Yes. Pandai. Okey, lagi 10 saat. Kanan, kiri. 3, 2, 1. Rehat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. So, untuk aktiviti yang kedua iaitu jumping jack. Maksudnya lompat bintang, okey? Okey, kalau semua ready, kita akan start dalam masa 10 saat. Sekarang tarik nafas dulu. Hembus, okey? Ingat tau macam ni. Okey, ataupun macam ni. Okey, 3, 2, 1, let's go! Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, anak-anak murid semua memang buat dengan betul, dengan jayanya. Coach memang orang cakap banggalah dengan anda semua. Ha, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, rehat, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, kemudian kita akan buat aktiviti shuffle sisi. Satu, dua, touch. Haa, aku saja je nak test. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Silang. Okey, kiri. Silang, okey? Kalau nak susah sikit, laju. And ke bawah. Okey. Dalam keadaan 3, 2, 1. Ke kanan. Satu, dua, touch. Satu, dua, touch. Okey. Coach nak cabarlah diri. Coach nak buat yang susah sikit. Coach nak pergi bawah sikit. Ha. Kalau boleh, boleh ikut coach, okey? Dengan Nadia, sama je. Ha. 10. Come on, jangan lupa untuk bernafas. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Anda buat dengan baik sekali. Okey, kemudian kita akan buat mountain climber, iaitu di posisi plank. Okey. Tangan lurus. Kaki lurus. Tolakkan dan up kaki. Okey. So, yang advance, lajukan. Okey. Dalam keadaan 3, posisi. 3,
dua, satu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dina okey eh? Set kedua ni senang ke susah? Senang. Nadia macam mana? Senang. Okey. Murid-murid pun mesti lagi senang tau. Okey. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, tarik nafas. Hembus. Uish, penat dah anak-anak murid. Macam mana ni? Boleh minum tak? Of course boleh. Mestilah boleh. Coach takkan nak halang. Okey? Minum je. Tak apa, coach tunggu. Minum je. Okey? So, untuk aktiviti seterusnya adalah lompat arnab. Lompat arnab setempat. Untuk lebih suka, lompat arnab ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Okey, tiga, dua, satu. Coach nak pergi kacau. Nadia boleh tak? Boleh tak? Jom. Kacau eh? Comel tak, Coach? Aku nak kacau Dina pula. Okey, lagi lima saat. Okey, tiga, dua, satu. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus, jangan lupa senyum. Lagi sekali. Tarik nafas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kita pun dah habis buat senaman semua. Tapi coach sebenarnya kat sini ada satu persoalan sangat-sangat penting nak tanya kat murid-murid semua. So, lepas kita dah warm up, kita dah buat senaman, apa aktiviti yang paling penting dalam tiga ni? Ha? Apa orang cakap? Down? Oh, tak dengar ya? Apa orang cakap? Down? Cooling down! Pandailah! Memang mesti hari-hari ikut coach pergi training kan? Okey, cooling down betul. So, untuk aktiviti cooling down kita pada hari ini, kita akan buat satu set. Ada tujuh pergerakan. Setiap pergerakan kita akan buat 20 saat. Okey, tak ada rest lah, kita buat bersambung. Okey, sebab penyejukan badan kita buat secara perlahan je. Tak perlu nak tergegas ke sana, ke sini kan. Sebab kita nak menurunkan suhu dalam badan kita. Okey, so kalau semua dah ready, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama adalah standing hamstring stretch, di mana dua kaki dan dua tangan ditolakkan ke bawah. Okey, secara maksimal lah. Okey, kalau tak boleh, just pergi dekat lutut. Hanya pergi dekat lutut. Okey, macam ni. Lepas tu, tahan selama 20 saat. Okey, boleh? Okey, jom. Dalam kiraan 5 saat, boleh? 3, 2, satu. Slow je. So, tahan. Okey, tahan. Jangan lupa untuk bernafas tau. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Tahan. Siapa yang boleh sentuh lantai lagi bagus. Okey, 3, 2, 1. So, aktiviti yang kedua adalah quad stretch. Quad stretch di mana kaki kanan ditarikkan ke belakang. Okey, lepas tu tukar kaki. Okey. 3, 2, 1. Tarik kaki kanan. Tak stable lah coach. Macam mana nak bagi stable? Cuba rendahkan lagi ke badan kan, ataupun pegang hidung. Ha, cuba okey. Lagi 10 saat. Tarik, bagi rasa dekat bahagian quadriceps kita ni. Okey. 3, 2, 1. Okey, lepas tu kita akan tukar kaki kiri. Let's go. Okey, tahan. Tarik nafas. Hembus. Okey, pandai. Lagi 10 saat. 3, 2, 1. Okey, selepas ini kita akan buat hip flexor stretch. Di mana di posisi seperti ini. Dan kedua-dua tangan ditolakkan ke atas. Okey, 3, 2, 1. Okey, tolak. Tahan 20 saat. Lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus.
3, 2, 1. Okey, tukar kaki kiri. Okey, tolakkan tangan ke atas. Tahan. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, untuk regangan yang seterusnya adalah regangan shoulder stretch. Di mana tangan kanan ditolak ke ditarik ni. Tarik. Okey. Dan tahan selama 20 saat. Okey, 3, 2, 1. Tarik. Okey, jangan lupa untuk bernafas. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Okey, senyum tau. Jangan nanti orang cakap, kenapalah buat aktiviti sambil marah-marah ni kan. Ah, okey. 3, 2, 1. Dan tukar tangan kiri. Okey, lagi 15 saat. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana tangan ditarik ke belakang. Okey, 3, 2, 1. Okey, go. Okey, pandai. Tarik, tahan. Nafas. Hembus. Okey, lagi 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Tukar tangan kiri. Pandai, terbaik semuanya. Memang anak-anak murid yang sangat cerdik, okey? Lagi 10 saat. Relax ya, okey? 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat upper back stretch. Di mana lutut dibengkokkan sedikit dan tangan ditolakkan. Okey, 3, 2, 1. Jom. Tolakkan. Okey, dari sisi. Tolakkan. Tahan. 10 saat lagi. Okey, tarik nafas dan hembus. Okey, kemudian kita akan buat chest stretch. Di mana bahu dan tolakkan ke belakang. Okey, bahu dan tolakkan ke belakang. Okey, ready? 3, 2, 1. Tahan. Saya akan tunjukkan dari side sisi. Dan tahan. Okey, lagi 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey. Terbaik semua. Macam mana dengan selamat kita hari ini? Okey kan? Semua boleh buat kan? Okey semua. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk bersama dengan kita orang semua untuk melakukan aktiviti senaman pada kali ini. So, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang sebab coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang lagi. So, terima kasih semua. Bye-bye. Didik TV KPM.